muslimat yang dihormati sekalian, moga-moga amalan-amalan yang baik, yang sebegini baik, dapat kita teruskan sehinggalah Allah Subhanahu wa taala panggil kita ataupun Allah Subhanahu wa taala matikan kita. Pada waktu itu harapan kita tidak lain dan tidak bukan harapan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan kehidupan kita yang serba singkat ini, maka sebab itu kita nak kena ada satu nekat, satu azam untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa. Moga-moga saat akhir, ketika mana Allah ambil nyawa kita itu, kita berada di tahap yang insya-Allah yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita melihat di dalam bulan Syawal ataupun dalam bulan Ramadan, Allah SWT ambil kawan-kawan kita dalam keadaan ada yang berpuasa waktu itu, puasa Ramadan. Ada yang dalam bulan Syawal tetapi sedang berpuasa, puasa sunat 6 hari dalam bulan Syawal. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saat-saat yang cukup baik. Moga-moga Allah SWT juga matikan kita dalam keadaan yang baik, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam keadaan yang baik, dalam keadaan kita ini orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dunia, bukan kepada harta benda, bukan kepada perkara-perkara yang lain. Kita adalah hamba Allah, kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, jadi pada malam ni kita akan masuk bab yang baru, bab yang ke-130. Bab yang ke-130 iaitu bab ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Bab berkaitan dengan ar-ru'ya. Ru'ya ini daripada perkataan ar-ra'ah ataupun ru'ya. Kita guna bahasa Melayu ru'ya. Tengok anak bulan ru'ya. Ru'yatul Al-Hilal, tengok anak bulan. Jadi bab ru'ya, yakni bab kita melihat, yakni apa yang kita lihat di dalam seketika mana kita tidur. Jadi bahasa Arab ni dia ada beberapa perkataan. Hal kita nampak dalam waktu kita tidur, kita dalam bahasa Melayu kita sebut mimpi ya. Arab dia ada beberapa mimpi tu, dia tengok jenis juga. Kalau mimpi yang baik disebut ar-ru'ya, iaitu tajuk kita lah. Kalau mimpi biasa-biasa ni, itu dia panggil hul. Ada hak jenis merapu tu eh. Ada hak jenis merapu. Hak jenis merapu ni yang pastinya tak disebut sebagai ar-ru'ya. Setakat al-hulm ataupun al-hilm itu tak ada masalah apa. Jadi bahasa Arab dia ada banyak, dia punya istilahnya. Mari kita, saya guna perkataan mimpi yang baik. Jadi tajuk kita berkenaan dengan mimpi yang baik dan kaitan dengannya. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, qala Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 23, Allah kata apa? Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadlihi. Inna fi dhalika la-ayatin liqaumi yasma'un. Dan di antara tanda-tandanya, tanda-tanda kebesaran Allah. Apa dia? Manamukum. Tidur kamu tu. Tidur kamu waktu malam.
wan nahari wabtigha'ukum min fadlihi, dan juga siangnya. Tapi siangnya tu bukan tidur. Maknanya tidur malam dan siang dah. Hak siang tu wan nahari wabtigha'ukum min fadlihi, dan juga siangnya kamu usaha cari cari apa? Al-ma'ash, kehidupan. Sesungguhnya yang demikian itu tanda-tanda bagi orang yang mendengar, orang yang mendengar peringatan Allah. Dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak cerita salah satu tanda apa? Tanda kebesaran Allah. Baik, takkan tidur pun tanda kebesaran Allah. Tanda dan puan-puan, takkan tidur, semua orang tidur, semua orang boleh cerita tentang ini. Tanda dan puan-puan, bukan tidur tu semata-mata tidur, tapi yang ada dalam tidur itu pun ada kaitan dengan kebesaran Allah. Pertama sekali kita bercakap bab tidur dulu. Tidur itu tuan-tuan dan puan-puan, Allah jadikan malam ini adalah untuk kita berehat. Siang, siang Allah sebut dalam ayat yang sama, wabtigha'ukum min fadli. Siang kerja lah. Waktu malam badan kita perlu kepada rehat. Ini fitrah yang Allah jadi kepada manusia ni. Ada waktu rehat, ada waktu bekerja. Kalau kita buat ataupun kita buat sebaliknya, tak mau rehat, Tuhan suruh rehat, tak mau rehat, kuat ni. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita mengaji universiti, oh malam tak lena, pukul 3, pukul 4 baru lena. Tuan-tuan dan puan-puan, ini menyalahi fitrah. Kalau setakat sekali bukan jadi tabiat apa, tapi bila jadi ghalib tabiat, dia akan memberi kesan kepada badan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, ha, doktor pun dia akan pesan kepada kita, rehat, rehat, rehat. Kena rehat banyak, kena rehat banyak. Badan, innali badanika alaika haqqa, kata Nabi. Sesungguhnya badan kamu ni mempunyai hak yang perlu kita tunaikan. Apa dia haknya? Bila letih, dalam papan, dia kena berehat. Itu hak dari maknanya benda yang asas sahaja. Kemudian nak kait dengan tajuk kita, iaitu ar-ru'ya. Ru'ya ni maknanya mimpi. Kita terjemah, saya terjemah dengan satu perkataan Melayu, mimpi. Dan di dalam mimpi ini, dia mari waktu mana? Dia mari waktu lena, waktu tidur. Waktu kita duduk macam ni, dan dalam paman, hatu bukan mimpi. Hatu ilham. Hatu mungkin ilham, mimpi orang tak pernah kata lah. Balik ke, tak sah mimpi di masjid. Abang Lena dah lah, dia dengar Ustaz mengajak tapi mimpi. Kata apa? Kata suami aku lepas Ramadan awak jadi macam ni. Awak jadi sebelum ni tak pernah jumpa je tu ni. Masuk Ramadan kali ni, hai, teriak tu weh, teriak. Sebab gaya bini laki aku ni tanda nak mati lah. Pelik lah kat ni. Mimpi sambil dengar. Ha, jadi biasanya arak ataupun bahasa kita pun mimpi bagi orang yang lena, ha, bagi orang yang tidur. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Baik, berkaitan dengan tajuk kita ataupun kita sebut sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, yang pertama saya sebut tadi tentang Allah cerita, Allah yang cipta kita, Allah lah yang menentukan fitrah kita ini perlu kepada rehat dan seumpama dengan dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah nak tunjuk daripada kita tidur dan kita cari rezeki waktu siang ni, tuan-tuan perasan itu sebagai waktu kita lena tidur, ini sebahagian daripada muka ataupun kita sebut mati, mati pangkat awal. Betul ke mati? Dah tak mati, cuma nak tunjuk dalam ayat yang lain Allah cerita berkenaan Allah mewafatkan kamu, mematikan kamu pada waktu malam, maknanya menidurkan kamu. Allah guna perkataan wafat, mati kepada mereka yang tidur. Tapi adakah dia hakikat mati yang sebenar? Tak.
Sebab apa tak mati sebenar? Kerana ruh ini dia tak keluar daripada jasad. Walaupun kita lena jenis tidak mampu, orang Melayu kata dalam bapak. Tapi isteri tengok dia tahu suami dia ada lagi. Ha, maknanya dengan perut, dengan tambah kalau hak berdengkok pula mati ke mana dengkok. Ha. Anak tidak boleh belah dengar. Tak mati macam tu. Ha tu tak mati. Yang nak disebut di sini, Allah nak tunjuk kepada manusia, inilah apabila kamu mati satu hari nanti, kamu akan dikembalikan ataupun dihidupkan seperti mana pagi besok kita jaga daripada tidur. Ha, jadi sebahagian ahli tafsir dia mentafsirkan macam tu. Nak tanda kebesaran Allah, Allah nak tunjuk. Yang mati ini, hak mati yang Allah tunjuk ini, yakni mati hak yang kita akan dibangkitkan semula, kamu boleh lihat daripada mati hak awal ini. Apa dia mati hak awal? Tidong. Ha, bila kita mati, mati cara tidong ni, esok pagi kita jaga. Samalah juga nanti hak mati sebenar, kita mati kemudian Allah SWT masukkan roh, maka kita akan berhadapan dengan hisab. Ha, maknanya hari perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, yang kata tanda-tanda kebesaran Allah dalam tidur ini tidak lain dan tidak bukan, dia ada dalam mimpi ini, mimpi-mimpi yang baik. Ha, ini kaitan yang rapat dengan tajuk kita. Kalau tidur biasa ni tak ada apa, macam kita ni lah. Tapi orang yang, kadang ada orang yang Allah bagi kepada mereka mimpi-mimpi. Ada orang tak ada mimpi, orang ada orang yang ada mimpi. Mimpi pula pelbagai jenis mimpi. Ni mai kok mana ni? Apatah lagi ru'ya salihah. Apatah lagi ru'ya salih, mimpi-mimpi yang baik. Ha, ni mai kok mana? Macam mana kita nak mimpi bagi mimpi yang baik? Kurang-kurangnya kita mimpi hajat juga, mimpi nak jumpa dengan Nabi, boleh nampak Nabi pun tak apa dah dalam mimpi kita. Dalam Quran tak pernah-pernah jumpa lagi, duk harap jumpa juga. Dalam Quran ada orang boleh jumpa. Jadi ini ada yang Allah SWT bagi. Kalau ini fitrah manusia, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nampak. Kalau ada kaedah untuk bermimpi, nah, ada kaedah yang memang tetap boleh, siapa yang buat ikut kaedah ni dia akan mimpi. Semua orang nak. Tapi pasal apa ada yang boleh, ada yang tak boleh? Ada yang baca dah ni ayat kursi lah apa, mimpi juga kena digangan hantu. Ada juga kena digangan hantu. Macam-macam tuan-tuan puan-puan. Jadi maknanya seolah tidak ada satu garis panduan. Memang tak ada pun. Tak ada kaedah. Kalau baca macam ni, selawat kepada Nabi 1000 kali kah sebelum tidur, jumpa dengan Nabi. Kalau ada kaedah yang macam tu tuan-tuan puan-puan, Allah, kita pun nak juga. Nah, bukan kata tuan-tuan puan-puan, saya pun nak. Maka ini yang ada yang Allah bagi, ada yang Allah tak bagi. Ini nak tunjuk lagi. Dan kadang-kadang Allah tunjuk dalam mimpi. Tunjukkan kekuasaan Allah. Sebagai contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 bulan yang akhir, maknanya sebelum 6 bulan sebelum dilantik menjadi rasul, kan? 6 bulan yang sebelum apa nama Jibril turun ke Gua Hira sampaikan ayat yang pertama itu, maka 6 bulan yang awal sebelum itu Allah Subhanahu wa taala bagi ru'ya salihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Apa dia? Nabi nampak falaqus fi sabah, nampak cahaya waktu pagi. Pagi-pagi inulah, pagi subuh tu, sebelum subuh tu nampak cahaya terang.
apa dia ni, apa dia ni. Ha tu yang Nabi mula mula apa, berkhulwah itu. Berkhulwah maknanya Nabi mengasingkan diri nak cari apa dia makna yang sebenar ni yang Allah tunjuk kepada kepada baginda. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang dikata, antara yang disebut oleh ulama sebagai ru'ya salihah. Ha? Ru'ya salihah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan dengan ru'ya salihah ini insya-Allah. Hadis yang pertama, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة رواه البخاري. مسلمين مسلمات yang dihormati sekalian, daripada Abu Hurairah yakni Abdullah ibn Safar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tinggal daripada kenabian ni. Apa dia kenabian? Yakni sifat al-khisal. Melainkan al-mubashirat. Apa makna mubashirat? Iaitu yang menggembirakan. Perkara-perkara yang menggembirakan. Lalu sahabat bertanya, apa dia tu ya Rasulullah, yang menggembirakan tu apa dia? Apa yang menggembirakan? Maka kata Nabi, ar-ru'ya salihah, yakni mimpi yang salih. Saya terjemah macam itulah, mimpi yang salih. Baik, hadis yang pertama yang kita ambil, Nabi kata, Nabi bagi tahu kepada kita, memang tidak ada Nabi, Nabi kita adalah khatimul anbiya. Nabi kita adalah Nabi yang terakhir. Maknanya selepas kewafatan Nabi, tidak ada Nabi dah. Bila tidak ada Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, sifat-sifat yang ada pada seorang Nabi itu dah tidak ada dah. Melainkan satu sahaja yang Allah Subhanahu wa taala bagi juga. Bukan maknanya benda-benda yang Allah bagi kepada Nabi, Allah juga bagi kepada orang-orang yang terpilih. Itu makna khisal. Bukan bukan ciri kenabian, walaupun khisal ni ciri juga, cuma bukan ciri khusus Nabi. Bukan ciri khusus Nabi. Ciri khusus Nabi ni maknanya semua ada pada pada Nabi. 46 itu yang disebut dalam hadis, 46 itu maka dia menjadi Nabi. Tapi setakat satu ciri-ciri, mungkin dia ada satu ciri ni, hal lain tak ada. Bagi contoh, tuan-tuan puan-puan, jadi dia bukan Nabi. Yang ni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Nabi kita apa yang Allah bagi? Ru'ya salihah yang saya ceritakan tadi. Maknanya tidak ada, tak tinggal dah daripada ciri-ciri kenabian ini, melainkan perkara-perkara yang menggembirakan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia yang menggembirakan itu? Maka Nabi kata, ar-ru'ya salihah, mimpi-mimpi yang baik. Baik, muslimin muslimat, apa maksud mimpi-mimpi yang baik? Ulama dalam hani, tuan-tuan akan jumpa ada Nabi, kadang-kadang Nabi guna perkataan ru'ya salihah, kadang-kadang digunakan perkataan ru'ya hasanah. Jadi dalam hal ini ulama memberi beberapa penjelasan berkenaan dengan mimpi. Apa yang jelas, ru'ya salihah ini, dia adakah maksudnya setiap mimpi hak biasa-biasa? Kemudian sebagai contohlah, tuan-tuan, sebagai contoh, mimpi mimpi apa? Mimpi esok pi kerja awal. Oh, kan? Pi kerja awal.
Orang masuk pukul 8, dia pergi bubuh pukul 7. Tak pernah dia buat, melainkan esok je dia mimpi macam tu. Esok dia pergi raja tengah-tengah pergi apa nama panskat ke apa-apa lah. Tengah-tengah masuk jabat, pukul 7. Hak ni aku mimpi malam. Tuan-tuan puan-puan, adakah itu ru'ya salihah? Ha, ni yang ulama bincang ni. Adakah semua mimpi yang maknanya dia memang berlaku itu dikira salihah? Tuan-tuan dan puan-puan, mimpi yang salihah adalah mimpi al-mubashirah. Itu syarat dia. Mimpi yang menggembirakan. Bukan mimpi yang memang terjadi betul. Kalau setakat pergi pukul 7 tak pernah-pernah pukul 7, ni pukul 7, memang mimpi hak malam ni jadi betul. Tapi adakah itu mubasyirah? Tuan-tuan, besarlah. Bahkan dia kata menyusai main awal. Menyusai main awal, orang lain tak mari lagi. Tidak, sejam ni boleh apa nama dan kena roti canai dulu lah, tarik air lah apa, mu ada kat dia. Tuan-tuan, jadi sebab tu ulama menyebut ar-ru'ya salihah, ar-ru'ya mubasyirah. Dia memberi menggembirakan. Seperti pada Nabi SAW mimpi cahaya itu. Cahaya ni benda yang kita seronok. Benda yang kita seronok. Dan keseronokan yang macam mana? Dah tentulah keseronokan yang hakiki. Sebagai contoh tuan-tuan puan-puan, ru'ya salihah ini tengok-tengok duk keliling duk tawaf, tawaf pergi haji. Sedangkan mari rujuk tabung haji, tabung haji kata sorry lah, habis lah, memang tak ada dah yang tak ada, kita pun tak apa lah. Malam lena-lena tengok-tengok duk Mekah lah tuan-tuan puan-puan, tunai haji. Tak apa lah, dapat pergi Mekah ni, betul tak betul je tau. Pukul 9, tabung haji kengak telefon. Haji Mat ni, Haji Mat. Ni berita gembira kami nak beritahu ni. Haji Mat dapat pergi haji ni. Kemarin dulu, kemarin kata tak boleh. Tak tahu. Rezeki Haji Mat. Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Jenis-jenis yang mubasyirah ini yang disebut sebagai ru'ya salihah. Walaupun ada sebahagian ulama menjelaskan lagi ru'ya salihah ni bukan kepada diri dia sahaja, bahkan kepada ummah. Itu kaitan dia kepada ummah. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana mimpi mimpi-mimpi yakni antaranya mimpi Nabi. Mimpi Nabi semua ru'ya salihah. Mimpi Nabi. Begitu, dan ru'ya salihah ni nanti saya akan bincangkan lagi, adakah dia untuk Nabi saja dah. Ru'ya salihah ini dia mungkin kepada Nabi, mungkin kepada sahabat, mungkin kepada kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, dan kemungkinan juga kepada orang yang mungkin orang yang tak beriman. Tapi jarang-jarang lah. Kita pun tak pernah ragah pun. Pasal apa ulama menyebut kemungkinan berlaku juga? Sebab ini yang berlaku dalam peristiwa, tuan-tuan ingat siapa dia? Iaitu zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kan? Raja tu mimpi apa? Raja tu mimpi apa? Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijaz. Siapa yang mimpi? Nabi Yusuf kan? Nah, Nabi Yusuf kan? Nabi Yusuf mimpi. Raja tu mimpi. Raja Mesir pada waktu tu dia mimpi. Mimpi apa? 7 ekor lembu tembun elok dimakan oleh 7 ekor lembu kurus kan? Jadi raja kata, mimpi ni tak weh ni, ke mana ni? Siapa boleh ni? Itu surah Yusuf. Anak-anak. Tu yang raja itu panggil semua, panggil tanya geng-geng nujum pak belalang. Geng Arab ni lah, tanya-tanya semua pakai
Ini yang bohong semua. Jadi mai raja tanya macam tu, perik juga nak jawab. Jawab juga, tapi raja kata merapu mimpi aku takkan nak tu jawapannya. Bila raja ni nak tanya, dia nampak macam benda ni betul, benda ni akan berlaku, boleh berlaku, kena ambil tindakan segera. Maka sebab itulah akhir sekali diberitahu ada seorang hak pandai takbir mimpi yang sekarang ni duduk dalam penjara. Ini yang punca Nabi Allah Yusuf keluar daripada penjara. Muslimin muslimat, maknanya yang kita nak ambil, mimpi itu kemungkinan juga berlaku kepada orang yang tidak beriman. Tapi jaranglah. Saya sebut contoh itu nak tunjuk lagi kemungkinan berlaku. Kemungkinan berlaku. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Baik. Mimpi ini ada antaranya Syekh Saleh Uthaimin menjelaskan mimpi ini ada tiga jenis. Ini Syekh Saleh Uthaimin punya pandangan. Yang pertama, ru'ya salihah al-hasanah. Mimpi baik, saleh dan juga baik. Sebab tu Nabi kata apa? Lam yabqa minan nubuwah illa al-mubashirat. Maknanya benda-benda yang elok, benda-benda yang baik untuk diri dia, untuk ummah. Itu dia panggil mubashirat. Kemudian yang keduanya adalah ru'yah makruhah. Ru'yah makruh maknanya ru'yah mimpi yang tak elok. Hak tadi baik, positif, hak ni sebaliknya. Elok. Hak ni dah tentu hak nombor dua ni mai pada benar, hak ni mai pada iblis setan ni. Kan? Mimpi pelik-pelik tu tuan-tuan. Mimpi pelik-pelik. Apa pelik-pelik tuan-tuan? Tafsir sendiri lah nanti tak. Baik. Dan mimpi ini disebut oleh Syekh Saleh Uthaimin rahimahullah. Dia kata adalah mimpi yang daripada iblis dan juga syaitan. Mimpi yang macam ni. Kemudian yang ketiganya, mimpi laisa lahu hadaf mu'ayyan. Fa hadha ahyana yakun min hadis nafs. Hak ni hak jenis mimpi yang kadang-kadang kita ni terlalu duk fikir sangat kan. Selalu duk fikir sangat tentang itu, tentang ini, dia mari dalam mimpi. Dia mari dalam mimpi. Hak ni hak jenis yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketiga ini disebut oleh Syekh Saleh Uthaimin juga, dia sebenarnya bukan daripada, maknanya mari daripada seseorang itulah, dan kemungkinan juga daripada iblis dan juga syaitan. Jadi kita tak boleh ambil berat lah. Tak boleh ambil berat, maksud saya tak boleh. Apa maksud tak boleh ambil berat ni? Hak jenis-jenis ni tuan-tuan dan puan-puan, bangun-bangun saja astagfirullahalazim, dan kita a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hak jenis-jenis ni, hak nombor dua, nombor tiga ni macam tu ya, tak boleh layan sangat. Dan tak boleh cerita ke orang. Tak boleh cerita ke orang tuan-tuan dan puan-puan. Nombor dua, nombor tiga ni. Kadang-kadang merapu, teramat-amat merapu. Yang pengalaman-pengalaman kadang-kadang berlaku. Kalau tidak waktu pagi Ramadan, Allahu Akbar, merapu semua. Mari kadang-kadang kawan ni main cerita, orang perempuan kita pun main cerita. Tersedut cerita lah benda tu merapu. Tak cerita kawan pun. Tak cerita. Kalau benda elok ni tuan-tuan dan perempuan, Allah bagi elok. Terutamanya al-manam itu. Ini dah lah tidur lepas subuh. Tidur lepas subuh kadang-kadang setengah tu tak ada baca Quran lagi, mimpi jenis-jenis merapu. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, manakala kalau mimpi yang baik, maka mimpi yang baik ini adalah mimpi yang ini memang kita nampak baik. Apatah lagi kalau mimpi-mimpi bertemu dengan
dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut daripada Abu Hurairah juga, "Idza qtaraba az-zamanu lam takat ru'yal mu'min takdzib. Wa ru'yal mu'min juz'un min sitti min 46 juz'an min an-nubuwah." Bila hampir-hampir zaman dekat-dekat dengan masa, baik. Dekat-dekat dengan masa ni pun ada sekurang-kurangnya 4 pandangan ulama. Saya ambil pandangan yang kebanyakan ulama nyebut. Apa maksud masa yang dekat-dekat ni? Dekat-dekat dengan kiamah. Dekat-dekat dengan kiamah. Maknanya apabila ada tanda-tanda kiamah itu, itulah waktunya. Lam takad ru'yal mu'min takdzib. Maknanya ru'ya orang-orang beriman ini, syaratnya ru'ya, mimpi-mimpi salihah orang beriman ini, takadu lam takad ru'yal mu'min takdzib. Maknanya hampir-hampir dia tak akan bohong. Maknanya betul ya. Nak kata 100% bila digunakan perkataan lam takad, maknanya 98-99. Maknanya mimpi orang beriman di hujung-hujung zaman ini, hujung-hujung dunia, sebelum dikiamatkan ini, kita pun tak tahu hujung-hujung tu bila, benda tak. Cuma kita hanya sebut apabila ada tanda-tanda kiamat. Tak perlu besar, ada tanda-tanda kiamat kecil pun tak apa dah. Pada waktu itu mimpi orang beriman hampir-hampir, maknanya lam takat, dia tidak akan bohong. Hampir-hampir tak bohong, maknanya 98-99 betul mimpi orang beriman pada waktu itu. Dan mimpi orang beriman satu juzuk daripada 46 juzuk daripada kenabian. Ini maknanya mimpi orang beriman ni, mimpi yang salihah itu adalah salah satu daripada juzuk kenabian. Tuan-tuan dan puan-puan secara ikhlas, kalau ditanya, kalau 46 ada lagi 45 kan? Apa dia 45 tu? Tuan-tuan dan puan-puan, wallahualam, saya usaha banyak mencari apa maksud 46 ini. Syekh Saleh Husaimi dalam buku ni dia tak jelas, tapi dalam bab yang lain dia cerita berkenaan dengan sita warba'in itu. Tapi saya masih lagi, sebab jumhur ulama menjelaskan, kebanyakan dia sebut, agak saya pun tak apa nak boleh nak ni juga, sebab tak boleh nak apa nama nak terima. Akhir sekali, Syekh Saleh Husaimi juga, yang ni 46 ini, kalau tanya 45 lagi apa dia, dia macam rekat semayang. Itu saya. Apa maksudnya? Pasal apa semayang isyak 4 rekat? Pasal apa semayang maghrib 3 rekat? Mananya tak payah tanya lah. Tak tahu rupanya. Nah. Pasal tak dijelaskan. Apa dia 46 ini? Saya boleh buat mari pandangan kebanyakan ulama menyebut apa nama dakwah Nabi SAW selepas dilantik menjadi Rasul sebanyak 23 tahun. Kemudian campur dengan 6 bulan. Campur dengan 6 bulan, pasal apa jadi 46 pula? Ayat itu yang saya kata saya pun confused. Jadi, wallahu ta'ala alam. Apa yang Nabi cerita kepada kita, salah satu daripada ciri-ciri kenabian itu yang masih tinggal sedangkan para nabi tidak ada, nabi tidak ada, adalah mimpi yang soleh. Pasal apa disebut nabi? Nabi pernah mimpi yang solehah. Dan kalau kita mimpi pada hari ini ataupun pada malam, tuan-tuan dan puan-puan, mimpi itu syarat dia apa? Mumin, Nabi kata di akhir zaman, maka insya-Allah dia tidak akan bohong. Dia tidak akan bohong. Ini mimbabi taklib, kebiasaan. Nabi SAW sebut ru'ya mu'min, mimpi orang yang
Beriman. Mimpi orang beriman, kita dah ambil dulu nak lena dia buat macam mana. Ha, dengan baca doa dia, tuan-tuan dan puan-puan. Nak lena pun baca doa. Sekurang-kurangnya Allahumma in bismika Allahumma amut wa ahya, sekurang-kurangnya. Lupa Ustaz, bismillah tu lah nak kurang-kurangnya. Tapi kalau lebih lagi tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma bika wada'tu jambi, ni aku letak dah ni badan aku. Wa bika afa'lan, dengan nama, dengan engkau juga, keizinan engkau juga, aku akan bangun. Dan sekiranya engkau ya Allah fa'inam sakta ruhi, pegang nyawa aku, maknanya ambil terus, lena-lena tu hanyut terus, maka faghfirlah warhamha, ampunilah dan kasihanilah jiwa itu, ruh itu, yakni ruh aku lah dalam rumah. Dan sekiranya kau hidupkan aku, maknanya ada lagi untuk esoknya, peliharanya, peliharalah ruh ini, bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Ini antara doa dalam perempuan yang elok kita doa, riwayat Imam Bukhari. Ha, riwayat Imam Bukhari. Tak boleh bahasa Arab pun tak apa, bahasa Melayu. Ha, ya Allah, ya Tuhan aku, ni aku letak badan aku ini. Ha, dengan nama engkau aku letak badan aku ni, dan dengan nama engkau nanti aku akan bangun. Dan sekiranya engkau ya Allah pegang ruh aku, maknanya matikan aku, lepas ni mati terus, maka ampunilah ruh ini dan kasihanilah dia, ruh kita lah. Ya. Dan sekiranya bangun pada pagi besok, belum mati lagi, jagalah ruh tadi seperti mana engkau jaga hamba-hambamu yang saleh. Tuan-tuan, ha, ni orang mukmin nak lena pun, lepas tu subhanallah lagi. Tuan-tuan, kalau orang hak jenis Islam nak lena ni, dia pun duduk telinga ni. Tak apa lah kalau sudah sekali surai muka siapa-siapa duduk baca qari. Bukan qari syekh, mughanni. Penyanyi duduk lagu, oh, nak lena macam tu tuan-tuan puan-puan, tak cantik langsung. Telinga kita lena, kita lena dalam keadaan telinga kita duduk dengar maksiat. Setengah juga lena, tengah duduk main menetang ni, dia tengok YouTube film gambar Hindu. Pasal seronok tengok lawan terbang ni, terbang ni. Oh, lena macam tu ya. Maknanya telinga mati, telinga mati. Lena dalam keadaan telinga duduk dengar benda tak elok, mata duduk tengok benda yang tak elok, hati serah diri kepada filem Hindu. Ha, tu macam mana nak mimpi elok? Mimpi kena ligang dengan ular. Ular keluar kuk kuih dalam apa nama, ramai Hindu. Ha, ini benda-benda yang kita nak jaga. Saya ingat hak dalam masjid ni taklah macam tu, tapi anak-anak muda, anak-anak cucu-cucu kita, tuan-tuan dan puan-puan, nak kena pesan bab ni. Kita dah marah pagi esok, awak lihat sangat ni mangkit ni. Kita balik subuh tak bangun lagi. Oi, ni 6:30 ni kan. Nak darah kan. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tengok sebelum dia tidur tu jadi ikut mana. Ha? Ya, dia masuk bilik awal pukul 11. 10:30 masuk bilik dah. Masuk bilik, lena tak lena kita tak tahu. Ha. Kita pun dengar pitak telinga, oh tak bunyi apa, tak bunyi kawan buah di telinga ni. Ni kita nak kena jaga. Baik. Kemudian dalam hadis yang seterusnya itu, wa fi riwayah asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha. Ni cara kita nak tengok mimpi yang baik ini. Nabi kata, mimpi yang terbaik, yang benar di kalangan kamu, orang yang paling benar dari segi percakapan dia. Jadi seolah-olah kalau hak jenis duk bom orang, kelentong orang, tuan-tuan,
kalau dia cerita mimpi aku jumpa dengan wali Allah tu, tuan-tuan, kan, hang tahu mana kawan tu wali Allah? Tuan-tuan, puan-puan, tak apa lagi, malah aku jumpa dengan Nabi SAW. Allah, kita dengar-dengar cerai belum apa, kan, hang mayang kena-kena tinggal. Hei, kita dengar pun cerai pada lagi. Hei, jadi betul kata betul. Tuan-tuan, puan-puan, lepas tu tanya hantar mana kata Nabi. Sudah. Dah dia kata aku Nabi. Oh, pakai-pakai mengaku macam tu, Musa lama kazab pun mengaku Nabi. Sebab tu kalau ada orang yang mengaku Nabi, kalau kita ada orang mengaku jumpa Nabi dalam mimpi, tuan-tuan puan-puan, memang dalam hadis yang ketiga, tuan-tuan puan-puan, kita bacakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah atau keannama ra'ani fil yaqazah la yatamassal syaitan bi, riwayat Imam Bukhari. Maknanya, siapa yang nampak aku dalam mimpi, dia seolah-olah nampak aku waktu ni lah, waktu yaqazah ni, waktu saya nampak tuan-tuan perempuan, tuan-tuan perempuan saya. Siapa yang nampak Nabi dalam mimpi, seolah-olah dia nampak aku, nampak Nabi waktu, macam ni. La yatamassalu syaitan bi, syaitan tak boleh menyerupai aku. Itu Nabi kata. Cuma masalahnya, Tok Syekh ni kenal tak Nabi tu macam mana? Kenal tak Nabi macam mana? Dia pun cerita, aku nampak awak misal Nabi naik macam tu. Sudah. Ha ni memang mengapurah ni. Ha tu bapa iblis yang hanya jumpa bukan Nabi. Tuan-tuan puan-puan, dia tak kenal Nabi macam mana? Tuan-tuan puan-puan, jadi kalau kita ada mengaji sirah Nabi, kita tahu akhlak Nabi macam mana, bukan? Akhlak Nabi, lepas tu sifat khalqiyah, ciri-ciri badan Nabi SAW, rambut kepala Nabi kita. Ya, kalau itu Nabinya, maka syaitan tidak akan menyerupai, tak boleh menyerupai Nabi SAW. Tuan-tuan puan-puan, kita bagi laluan Azan Malaysia, nanti kita sambung sikit insyaAllah. Muslimin muslimat yang dihormati sekalian, kemudian perkara yang terakhir, iaitu apa yang kita nak buat sekiranya kita bermimpi. Nabi SAW sebut dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim, riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Jika seseorang daripada kamu melihat mimpi yang disukainya, yakni mimpi yang salihah, mimpi yang baik, fa innama hiya minallahi ta'ala, kata Nabi, hatu daripada Allah Azza wa Jalla. Falyahmadillah 'alayha wal yuhaddith biha. Maknanya dia kena alhamdulillah. Ah, mimpi baik ni tuan-tuan dan puan-puan, baik lawannya tak baik ya. Benda yang mubashir, yang menggembirakan kita. Berita atau perkara-perkara yang menggembirakan kita. Sama ada dia berlaku tak berlaku, kita pun tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya seronok, dia menggembirakan siapa? Mukmin. Menggembirakan orang mukmin. Wa fi riwayah fala yuhaddis biha illa man yuhibbu. Pertama kali dia kena alhamdulillah. Kemudian yang kedua, janganlah dia bilang ataupun dia cerita kepada orang melainkan illa man yuhibbu, orang yang dia suka. Maknanya kita tengok tu sahabat kita ni orang baik, maka kita nak cerita tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Wa iza ra'a ghaira dhalik, makna kalau dia tengok benda-benda yang tak elok sebaliknya lah, maka hak tu daripada iblis syaitan. Fa innama hiya minasyaitan. Langkah pertama, falyasta'iz min syarriha, minta a'udzubillahi minasyaitan wadim. Kita minta perlindungan kepada Allah. Dan jangan ada cerita ke orang, siapa-siapa pun jangan cerita. Pasal apa? Benda-benda tak elok, benda iblis ni kita tak ada cerita.
Fa innaha la tadurruh. Kalau kita tak cerita, maknanya tak memberi kesan apa-apa kepada kita, tak akan memberi mudarat kepada kita. Dalam riwayat Imam Muslim, selain kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan seumpama dengan dia lah, ha, minta perlindungan kepada Allah, saya bagi satu lafaz je, lafaz-lafaz yang lain pun tak faham. Selain daripada tu, riwayat Muslim dia kata muih, ha, maknanya kita macam tu lah, muih ataupun puih macam tu lah, kita minta perlindungan kepada Allah daripada iblis yang direjam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, itu adab orang mukmin. Apabila kita bermimpi, mimpi yang baik ada cara dia, mimpi yang sebaliknya pun ada cara dia, ha, dan tak boleh kita duduk hebah-hebah, ha, merapu-merapu ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ha, kadang-kadang mimpi jumpa mak kita, mak kita masak masak nasi lemak, mak mati 30 tahun jumpa aku, mana kita mimpi kata mak mari masak nasi ke kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tak perlu cerita kat siapa-siapa lah. Hak tu mimpi merapu. Pasal apa? Hak dah mati hidup balik. Mana boleh? Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jadi daripada apa yang kita, beberapa hadis, empat hadis yang kita ambil pada malam ni, berkaitan dengan tajuk kita, iaitu adab kita ketika mana kita nak mimpi ni, ataupun orang beriman memimpi, dia ada. Pertama sekali adab kita ini sebelum mimpi itu, sebelum lena itu, orang beriman kita kena ikut. Walaupun dan saya sebut juga bahawa mimpi yang baik ini dia bukan tanda menunjukkan kawan ni lebih baik daripada kawan ni, tak, bukan macam tu. Tanda lampau ya, no? Maknanya mimpi yang salih ini bukan petanda seseorang itu lebih baik daripada daripada yang lain. Kemungkinan Allah nak bagi kepada dia, Allah bagilah. Jangan kata, oh dia ni mimpi bertemu dengan Rasul, oh dah tentu dia ni hebat lah, wali lah. Tak, tak semestinya. Sahabat-sahabat apa orang yang mimpi hak salihah. Kalaulah mimpi itu petanda manusia hebat, sepatutnya Nabi kita mimpi tiap malam. Dan maknanya tu yang kata sebagai tanda kebesaran Allah, Allah nak bagi kepada siapa yang dikehendaki sebagai tasabut untuk mengukuhkan lagi keimanan dia dan seumpama dengan dia. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan sambung beberapa hadis lagi insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Yang baik daripada Allah, yang lemah, yang tak sampai maksud, kelemahan saya sendiri, mengampun kepada Allah. Minta maaf di atas sebarang kesilapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.